Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini pelik sampai sekarang Ismail Sabri belum angkat sumpah sebagai timbalan Perdana Menteri di hadapan Agong. Berita sepenuhnya, pakar perlembagaan dan ketua pembangkang Perak Abdul Aziz Bari mengulangi kenyataannya sebelum ini bahawa Kerajaan Perikatan Nasional secara taktikalnya telah tumbang. Ini susulan tindakan UMNO membuat keputusan untuk menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Aziz turut mempersoalkan mengapa Ismail Sabri Yaakob masih belum mengangkat sumpah jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Berita daripada facebook.com Keadilan Rakyat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jumpa lagi. Bye-bye.